Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengetahui atau menentukan kutub positif negatifnya speaker aktif seperti ini. Kalau ini sudah terpasang ya kabelnya, cuma nanti kita akan mensimulasikan jika posisi kutubnya terbalik. Kalau posisi kutubnya terbalik, apa yang akan terjadi pada si membran ini ya, karena posisi positif negatif itu sebenarnya lebih baiknya tidak boleh terbalik. Jadi kalau terbalik itu akan menentukan kualitas suara yang speaker. Kalau ini sebelah kiri lah, anggap kiri, nah ini sebelah kanan. Jadi nanti ketika speaker ini dua-duanya tidak bergerak dengan sama atau positif negatifnya terbalik, dia akan mempengaruhi suara antara speaker kiri dan speaker kanan akan tidak balance atau tidak seimbang. Oke, bagaimana caranya? Ayo lanjut aja, kita simak sampai selesai. Pertama-tama kita sediakan sebuah baterai yang berukuran 1,5 volt ya. 1,3 1,4 ya. Nah, ini cukup untuk mengetes sebuah speaker aktif ini. Oke teman-teman, ini baterai sudah kita kasih kabel untuk mengetes si speaker ini ya. Ini kan warna merah dengan merah dan hitam dengan hitam. Nanti kalau misalkan dibalik seperti ini, apa yang akan terjadi pada speaker ini? Oke, kita simulasikan saja langsung ya. Ini speakernya kita coba tes. Kalau ini perhatikan ini ya, posisi membrannya perhatikan. Nah itu terlihat ya, jadi dia maju. Kalau terbalik itu akan mundur ya, seperti ini. Kalau posisinya terbalik akan mundur ke belakang. Jadi seperti itu teman-teman. Ini posisinya sudah benar ya, posisi si positif negatifnya. Jadi yang positif yang ini, yang negatif yang ini. Nah begitupun dengan speaker sebelah, nanti dicek itu positif negatifnya tidak boleh terbalik. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan speakernya itu antara kiri dan kanan terbalik, itu akan kita bisa lihat posisinya ketika dinyalakan si sebelah kiri ini, sebelah kanan. Ketika power kita nyalakan, itu maju atau mundurnya harusnya sama. Kalau misalkan sebelah kiri maju, sebelah kanan juga maju. Ketika power dinyalakan, itu akan mempengaruhi suara ya. Kalau misalkan sebelah kirinya maju tapi sebelah kanannya mundur, itu tidak akan balance suaranya ya, nanti tidak akan bagus. Oke, kita cek saja posisinya. Sekarang posisi yang sebelah kiri maju apa mundur? Nah itu, nah itu maju ya. Oke, kita perhatikan yang sebelah kanan ketika dinyalakan maju apa mundur. Nah ini mundur ya. Oke, perhatikan lagi. Nah ini yang sebelah kanan terbalik ya. Oh, no. Karena ketika dinyalakan dia mundur. Oke teman-teman, ini langsung kita putar ya, kita tukar positif negatifnya. Sebelum kita tukar, kita tandain dulu, takut ketukar lagi ya.
jadi harus sama ya. Yang ini pasangannya harus dengan yang ini, kita tuker. Ini seperti ini ya, kita tuker ini dengan yang sebelah sana. Oke, langsung kita potong aja, tidak usah lepas-lepas ini ya. Sekarang kita posisikan ke posisi on. Ketika posisi on, dia maju ya, yang sebelah kiri. Nah, mundur. Ketika dinyalakan, itu maju. Nah, kita posisi ya, ini sebelah kanan. Kita lihat, perhatikan sebelah kanan. Sebelah kanan maju juga ya. Kita lihat lagi, kita nyalakan. Nah, maju ya. Maju. Oke, speaker kiri dan speaker kanan sudah balance ya, sudah seimbang. Ketika power nyala, dia dua-duanya maju, dan ketika power dimatikan, dua-duanya mundur. Oke, sudah balance. Terima kasih. Jadi itu saja tutorial cara mengecek atau menentukan kutub positif negatifnya speaker aktif. Terima kasih teman-teman.